pas burung suara dia burung suara Oke, lo selamat sore dan selamat beraktivitas bagi yang atas. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi ilmu kepada kawanku semua, para sobatku semua, bagi pecinta bonsai. Dan di sini saya sudah menemukan bahan yang akan saya buat tip atau cara penanaman agar tidak mudah mati dan pastinya hidup. Oke, langsung saja, kawan. Nah, di sini sudah ada bahan bonsai luar. Dan ini bahan kurang lebihnya satu jari ya, satu jari kengking. Dan di sini dengan bahan yang segitu, jadi tidak usah pada alat, tinggal copot aja. Oke, langsung kita lakukan eksekusinya. Cukup berat juga, kawan. Kakaknya juga cukup lumayan bagus. Jadi ini tanahnya nggak saya buang ya, lho ya. Jadi saya biarkan, dan cara penanamannya juga nanti beda. Ada yang masih ada tanahnya, baik ada yang potongan, baik yang tidak ada tanahnya dan masih ada daunnya. Dan nanti tipnya akan saya tahu kepada sobatku semua, cara penanamannya dengan media apa, nanti saya akan kasih tahu dan cara satu persatu. Oke, kita lanjut lagi. Perlu. Nah, di sini ada lagi ya. Paling enggak nanti saya akan beritahu cara penanamannya atau medianya agar hidup. Oke, langsung aja. Cabut lagi ya. Sementara ini tanahnya masih saya biar nempel aja ya. Nanti kalau sudah ada medianya, nanti ada yang saya bersihin, ada yang tidak. Nanti caranya beda-beda ya, Lur. Oke, kita lanjut lagi. Oke, langsung saja kita eksekusi langsung. Biarkan, nanti kita lanjut lagi. Karena ini saya sendirian, jadi nggak bisa. Karena ini lumayan berat nih untuk mengangkatnya. Oke, kawan, di sini saya sudah mendapat bahan 4 batang. Oke, langsung saja ke tahap penanaman. Penanaman yang beda, baik dari media maupun dari cara penanamannya, baik yang ada masih ada akarnya atau yang tidak, masih ada daunnya dan hanya batang sama akar. Langsung saja ke tutorialnya atau tip atau cara buat sobat semua agar penanamannya tidak mati atau positif hidup. Jadi mari kita lanjut ke tutorialnya dan medianya apa. Oke, kawan, kita lanjut dulu. Oke, lo langsung saja. Media apa saja yang ingin saya kenalkan atau saya berikan cara, baik penanaman secara gundul maupun yang ada daunnya. Baiklah, langsung saja kita perkenalkan ini media yang akan saya gunakan. Yang pertama yaitu media pasir. Ini ya, media pasir campur pasir kasar ya. Kita menggunakan full pasir lembut juga bisa. Yang kedua full tanah. Yang ketiga yaitu sekam.
itu pesan dari bata ringan atau batu gunung putih gunung pasang. Oke, langsung saja. Cara penanaman baik dari akar atau batang saja. Yang baik cara penanamnya dikasih media apa. Oke, langsung saja akan saya praktekkan, saya berbicara. Ini yang masih ada tanahnya dan saya akan bersih yang sekiranya tidak kena atau mengganggu, saya potong. Ini yang masih ada tanahnya dulu ya. Saya paru. Dan medianya hasil. Dan daunnya tidak saya bersihkan lagi. Ini contoh masing-masing media dan menggunakan cara tersendiri. Ini saya tanam di yang full pasir. Misalkan serabutnya jangan di, kalau yang ada serabutnya jangan di sini, biarkan aja. Saya bersihin ya, dari yang bersihin semua lagi tidur atau gundul tanpa daun ya Nur ya. Ini saya bersihin semua ranting. Sampai sini. Saya bersihin. Press aja ya. Saya press.
dan medianya adalah full tanah. Kalau yang seperti ini, misalkan medianya yang full tanah. Tanah ya. Kemudian empat daun, akar pas, tanpa ranting. Medianya full tanah. Full tanah. Oke, lanjut cara keempat. Cara keempat yaitu dari sekam. Benar? Sekam ya. Ya, dari campuran bata ringan, tanah, dan pasir. Bata ringan merah ya. Apa? Bata merah. Pasir dan tanah. Kalau ada juga dicampuri tetep ya, tetep persak, tetep yang belum bakaran itu. Dari kebakaran juga bisa. Oke, kita lanjut. Penanaman terakhir, cara dan media. Thank you.